Panitia pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau Cabur Voli masih optimalkan persiapan pelaksanaan pertandingan. Dari data yang ada, tidak seluruh daerah kabupaten kota di Riau tampil di ajang Porprov tahun ini. Ketua Technical Delegate Cabur Voli Porprov Riau mengatakan dari data yang ada, hanya ada 9 tim putri dan 12 tim putra voli indoor yang tampil. Sedangkan untuk voli pasir hanya diikuti oleh 8 tim atlet putri dan 10 tim putra yang tampil di ajang Porprov. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah minimnya atlet di beberapa kabupaten kota di Riau. Komunikasi kita via PON maupun via email, alhamdulillah untuk putra itu kemungkinan 12 kabupaten kota sampai hari Jumat kemarin ya. Kalau yang di putri itu kemungkinan 9, tapi itu mungkin bisa jadi bertambah dan mungkin bisa jadi berkurang gitu. Karena pengaruhnya besar terhadap rasionalisasi yang terjadi di kabupaten kota gitu. Sampai saat ini panitia masih menunggu proses pendaftaran seluruh peserta Porprov Riau Cabur Voli. Yogi Sasta, Khairul Nas melaporkan.